kasih banyak. Kegiatan hari ini. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa Lenners, saya selaku ketua panitia Kecur Cup dan Lim Cup ke-1 pencak silat tingkat dewasa Kota Timur 2022. Alhamdulillah hari ini sudah selesai dilaksanakan pembukaan. Kita IPSI Kota Timur sebenarnya untuk perguruan yang terdaftar di kami itu ada sekitar 15 perguruan. Namun pada saat ini yang akan mengikuti seleksi Kecur Cup dan Lim Cup ini hanya sekitar 7 perguruan. Ya, mungkin saya sebutkan satu persatu perguruannya yang akan bertanding. Antara lain yang pertama PSHT, Persinas Asad, Apak Suci, Pagar Nusa, Perisai Diri, Persinal Cempaka Putih, sama Persinas Cempaka Putih. Jadi ada 7 perguruan. Kemudian total peserta yang terdaftar tadi kurang lebih 101 peserta atau atlet dari putra maupun putri. Sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi bahwa pertandingan kita untuk seni tanding itu ada putri 210, putra 10. Kemudian ada TGR. TGR-nya ada tunggal, bergu dan ganda, tiga kelas seperti itu. Dari nanti 101 peserta yang bertanding di Kejur Cup dan Dim Cup, kemungkinan akan ada berapa atlet yang akan dikirimkan di Berau nanti Desember? Kalau nanti hasilnya semua kelas ini terpenuhi, berarti untuk kelas tanding putra itu ada 10, putri 10. Tapi tadi kita lihat di meja panitia untuk putri sepertinya tidak semua kelas ada. Jadi kemungkinan ya kurang lebih sampaikan Pak Ketua tadi ada 22 kelas mungkin yang akan kita kirim nanti di dalam ajang Kejur Prop di Kabupaten Berau. Kalau total normal sebenarnya ada 20 kelas tanding putra-putri, kemudian 6 kelas TGR, seni tunggal, ganda dan bergu. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit, dan Dim Cup ini diselenggarakan dalam rangka apa? Ya, dan Dim Cup ini kan dilaksanakan untuk menghadapi persiapan kita Kutai Timur, IPSI Kutai Timur untuk menghadapi Porprov 2022 di Berau yang akan digelar di Desember 2022. Jadi ya proses seleksinya kita lakukan dengan Kejur Cup dan Dim Cup yang 2022 ini. Seleksi atletnya untuk kita kirim nanti di Berau tahun Desember 2022. Targetnya mungkin apa ini dari Kejur Cup dan Din Cup ini? Ya targetnya kalau untuk perolehan ini ya yang hari ini kita bisa menseleksi, kalau nggak salah kita ikuti di Kejur Cup itu 22 kelas ya. 22 kelas yang ada di Kejur Cup di Porprov nanti melalui Kejur Cup ini kita berharap kita bisa menseleksi kelas yang 22 kelas itu atletnya kita bisa seleksi hari ini. Ya, mudah-mudahan untuk memenuhi kuota karena kita memang akan memberangkatkan full team 2022 nanti. Berapa kuotanya yang ditarget? Kalau kelasnya kan 22. Cuman kita di IPSI saat ini menargetkan 4 emas. 4 emas untuk Porprov 2022 di Berau. Bagaimana harapan dan tujuannya ini, maksudnya harapan yang lebihnya, selebihnya lah dari kegiatan ini? Kami kan kepengurusan IPSI yang saat ini komitmen setiap event yang akan dilaksanakan dan diikuti oleh IPSI mewakili Kutai Timur itu kita
tidak mengambil atlet luar, tapi kita berupaya untuk menciptakan atlet di Kutai Timur sendiri. Jadi memang melalui aktivitas pembinaan dan kejuaraan-kejuaraan seperti ini diperbanyak, itu lebih baik untuk supaya atlet-atlet kita itu jam terbang bertandingnya tinggi. IPSI-IPSI terdahulu itu sudah banyak memang beberapa atlet yang dihasilkan. Kemarin itu kan ada dari Persinas Asad juga yang asli Kutai Timur, kita mengirimkan untuk mewakili Kaltim di kejuaraan PON. Itu banyak atlet yang hasilnya dari Kutai Timur. Ya, artinya dengan momen-momen seperti ini dan kegiatan-kegiatan seperti ini, kita akan terus lakukan agar yaitu tadi atlet-atlet kita punya jam terbang tinggi, dan kalau terus dilakukan kompetisi seperti ini kan sehat untuk kompetisi di antar perguruan. Jadi memancing, memotivasi mereka untuk terus melakukan latihan-latihan gitu ya. Terima kasih Pak Faisal, Pak Khairul.